Nama bisa apa, Bang? Bisa. Pak, pembayarannya via apa aja, Pak? Ini. OVO, Dana. Pak. Mau tanya dong. Kalau mau ke Tangerang naik bis yang itu gimana ya? Tangerang. Yang ini tayo. Iya, bisa tayo. Dari sini juga. Harus keluar. Terus bisnya ada di sebelahnya nanti ada. Oh, sebelah situ ya berarti. Naiknya ya. Dia sampai jam berapa sih? Kurang tahu deh, Pak. Kurang tahu ya? Nama bisnya apa, Bang? Bis tayo. Iya, namanya bis tayo ya. Ups, benar. Ternyata isu nama bus itu disebut Tayo. Makasih ya, Bang. Kita udah sampai di Ciledug, tepatnya di Mall CBD Ciledug, dan kita mau naik bus Tayo sebutannya, bus yang unik itu untuk menuju ke Tangerang. Oke, kita tunggu di sini kalau nggak salah. Daerah sini. Nah, itu dia bisnya. Wah, keren nih, timing yang pas. Baru keluar dari halte busway, tiba-tiba bus yang kita tuju sudah datang dan ada di depan mata lagi. Jos, tanpa pikir panjang, kita langsung naik bus ini. Ini ke Tangerang ya, Pak? Tang City. Tang City ya? Iya. Oh. Kalau bisa turun di Cipondo bisa nggak, Pak? Bisa ya? Cipondo nggak ada halte, Pak, dari sini. Mana-mana nih? Di mana aja lah gitu. Yang penting Cipondo gitu. Cipondo nggak ada halte. Di jembat, di Tugu tuh, Tugu ada pom bensin. Tugu pom bensin ya? Ada, terus di sini sebelum Polsek. Oh. Kalau yang di Danau nggak ada. Yang di Danau nggak ada ya? Dari sini nggak ada, Mas. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting di sekitaran situ aja, Pak. Okay. Tujuan saya mau ke ini, Pak, ke terminal apa? Polis. Ke terminal polis, Boko turun di mana? Turun di Tang City atas, nanti naik Tayo lagi yang ke terminal polis. Oh, ada, Pak? Ada, dari Peru. Oh, ya udah kalau gitu. Okay, makasih ya, Pak. Iya, silakan. Kalau di Bandung enggak ada lagi, mana ada. Oh, gitu. Pak, pembayarannya via apa aja, Pak? Ini. OVO, Dana. Pay Money, Oh, scan ya. Pakai kartu. Cash juga bisa, Pak? Enggak ada emang. Ya? Enggak ada itu aplikasi. Ada sih. Ya. Tapi via cash juga bisa? Iya. Bisa ya? Kalau cash ada mau pakai itu aja. Pak, cash bisa ya, Pak? Saya enggak punya. Masuk ke Nah, sekarang kita ada di dalam kabin bus BRT. Seperti ini suasananya. Oh iya, sesuai dengan informasi tadi, bus BRT ini disebut dengan nama bus Tayo. Gokil. Sebutannya mirip dengan nama animasi bus Tayo, alias kartunnya bus Tayo. Secara karoserinya unik, sepertinya hanya khusus bus ini, alias body limited. Jadi penasaran, kenapa ya dinamain Tayo? Apa iya ini mirip Tayo, tokoh bus kartun yang ada di televisi itu? Buat sobat yang tahu, silahkan komen di bawah ini ya. Bus Tayo ini melayani rute Ciledug Tangerang City atau sebaliknya. Untuk ongkosnya sendiri cukup sangat murah ya sobat. Cuma Rp2.000, kalian sudah bisa mencicipi sensasi dari bus Tayo ini. Oh iya, untuk pembayarannya pun serba digital dan sangat tidak disarankan untuk membayar dengan uang cash. Satu lagi, bus ini nggak bisa sembarangan berhenti ataupun di stop. Sebab bus ini hanya bisa berhenti di halte atau tanda pemberhentian angkutan umum. Ya, mirip seperti busway. Jadi, buat kalian yang mau naik bus ini, wajib ke halte ya.
Wah, terjebak macet di Cipondo dan jam tampaknya sudah enggak bersahabat. Sebab kita ditunggu sekitar jam 4 sore di Terminal Poris. Terpaksa kita cari halte untuk turun dan sambung lagi dengan ojek online. Kita nggak bisa lanjut naik Tayo soalnya jam udah mepet. Kira-kira sekarang udah jam berapa ya? Oh, sekarang udah di jam 3 lewat 8 menit. Kita ditunggu jam 4 sore. Oke. Jadi kita nyambung aja naik Gojek dari sini. Kerja ramah ini nih, kalau ini hampir mau nggak bisa banyak ya pak, mono kiri pak, mono kiri pun